أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mudzabdzabina baina dzalik, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha dalam keadaan ragu-ragu antara iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkat. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun المصباح في زجاجة pada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun,
yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fi kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا
mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu
Kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masingnya telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Alam bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung.
Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.